Semboyan sudah dilakukan oleh petugas PPKA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat lokomotif. Stasiun Tasikmalaya. Sebelum berangkat, saya mau hunting kereta dulu nih. Kereta api Lodaya, nomor keberangkatan 158 berarti ya. Dari Solo Balapan menuju stasiun Bandung, masuk di stasiun Tasikmalaya dan masuk di jalur 2. Baik, para penumpang sudah bersiap-siap untuk menaiki kereta api Lodaya. Okupansinya lumayan kosong, euy. Selain penumpang, ada juga petugas dari stasiun Tasikmalaya menuju ke gerbong makan di kereta api Lodaya untuk mendistribusikan makanan. Rame oge geuninganan ieu subuh-subuh. Naha subuh. Peuting-peuting nu naik kereta api Lodaya. Lodaya. Saat ini perjalanan Anda telah sampai di stasiun Tasikmalaya. Oke, berikut adalah pendistribusian air dan makanan kepada kereta api Lodaya kelas eksekutif. Tidak lama lagi akan segera masuk kereta api Kuto Jaya Selatan. Dari Kiara Condrong, tujuan akhir stasiun Kuto Arjo. Dapat dua kereta, euy. Kereta api Kuto Jaya Selatan masuk stasiun Tasikmalaya di jalur 1. Kereta api Kuto Jaya Selatan dengan nomor keberangkatan 312 dari stasiun Kiara Condong. Lokomotif CC203 nih, si Raja Kobong. Oke, terlihat para petugas keamanan dan juga kondektur dari Kuto Jaya Selatan mulai turun untuk istirahat sejenak. Kuto Jaya Selatan, saat ini perjalanan Anda telah sampai di stasiun Tasikmalaya. Nah, jadi ketika ada kereta api datang di stasiun Tasik, itu pasti ada sambutan dari petugas PPKA ya. Oke, sebentar lagi petugas PPKA siap-siap untuk memberangkatkan kereta api Lodaya yang ada di sebelah kereta api Kuto Jaya Selatan. Nah, kondektur dari kereta api Kuto Jaya Selatan juga siap-siap nih. Keberangkatannya hampir bersamaan ya. Oke, kereta api Kuto Jaya Selatan siap untuk diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya. Sekitar pukul 00:54.
kereta api Kuto Jaya Selatan mulai meninggalkan stasiun Tasikmalaya. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.